bukan tahap pertama kenalkan budayanya. Nomor 80. Perkenalkan nama sinten nggih? Sahih. Sakit menopo, Pak? Sakit apa? Sudah lama. Sudah lama. Kapan ini masuk? Kena tidur tahun pira ya, Mas? 2006. Awalnya. Sudah lama. Itu dulu awal terapinya ceritanya seperti apa, Pak? Dulu saya pernah berjaya pertama, terus pertama saya waktu banyak terapi yang sempat ada sim terapi yang lain di ya, terus saya langsung berlintah karena apa waktu karena itu kan saya pas seminar di Jogja Kayuran dengan pas dokteran dari UI bukan waktu itu seminar sosialisasi masalah terapi antara Kam dan kita terus dari dokter sana yang bagus itu yang ya lintah yang bukan biasa ya bagus yang tapi yang lintah kan baik nah, terus saya mulai terapi sih yakin karena pernah ikut seminar terus milih ini ya terapi lintah itu kan ada yang bagus juga saya juga pernah satu kilo keluhan sebelum terapi bagaimana itu? Keluhannya apa saja? Keluhannya waktu itu kan saya keluhannya di pinggang ngantuk terus ya gak enak badan. Berapa waktu sekali Pak kesini? Ya satu bulan sekali kalau Pak. Ini kan pas luar kota. Terus pas luar kota nih? Nah dalam kuannya tiap bulan sekali. Ya maju mundurnya Mas. Mereka sendiri kayak gitu. Rumahnya mana Pak? Tanah. Konsari. Kenal terapi lintah di sini dari mana Pak? Informasinya ya dulu waktu pas ada batu giok dan sebagainya itu kan banyak terapi di situ. Jadi tahunya nggak langsung ya Pak ya. Tahunya setelah ke Kebumen baru tahu Kebumen informasi terapi lintah setelah di terapi yang dirasakan perbedaannya apa Pak? Ya sudah dalam darahnya itu cek pakai alat itu kan tuh dicek laboratorium ya dulu kan saya pertama kenalkan budayanya nomor 80 seminggu awal kesini gitu. Iya. Kita terapi terus tiap hari nggak pernah. Waktu awal itu setelah itu kan seminggu sekali. Terus
setelah cek di laboratorium ada perbedaannya. Banyak kan ada ya itu. Di askes tiap bulan saya cek. Punya cerita apa Pak? Punya cerita yang berkesan seperti apa Pak? Waktu punya keluhan penyakit punya. Banyak kan di antara kena 400, 300 orang sudah. Biasanya masuk ke rumah sakit belum sampai segitu udah biasa udah ini parah ya. Iya bulan sampai itu makanya berangkat ke sini sendiri. Ini sekarang sendiri juga? Sendiri naik motor sekarang ini udah katakanlah di antara di bawah 200 rata-rata ini. Itu udah lama sebenarnya. Oh, iya. Itu konsumsi yang dijaga atau yang dihindari apa Pak? Makan bebas. Makan bebas. Bukannya bukannya ada ini Pak, ada pantangan-pantangan gitu. Ada pantangan loh sering. Pantangan luar kota. Jadi kita harus makan di warung. Oke. Setahu saya kalau gulanya tinggi kan makannya hati-hati. Jadi, maksudnya banyak yang dikurangi lah. Jadi mungkin kalau nggak makan sih nggak, tapi biasanya ada yang porsinya kurang. Ini Bapak sendiri apa mau dimakan ini? Nggak menghindari ini ya? Nggak ada pantangan ya? Sudah, berarti sudah. Lebih dari 15 tahun. Saya harus satu bulan saya makan mesti. Gulanya naik. Gulanya naik. Iya. Loh, tapi kalau enggak, kita enggak konsumsi gula kan tenagane itu turun. Lemes. Nah. Jadi ya nasi. Kalau enggak makan nasi kan tenaganya kurang. Ya makan oyek sih. Anu tapi kan tenaganya namanya sari oyek kalau enggak. Enggak mudah juga. Enggak di rumah. Oh, enggak di rumah. Jangan. Baru oyek. Nuh saya rutinitas Bapak pekerjaannya keseharian itu. Dulu kan saya jadi pelaksana di oyek. Iya Pak. Sering makan enak Pak. Ya sering. Ya tahu Pak kalau di Bali sering makan enak Pak. Ya sering. Dulu juga nasi Padang Pak. Nasi antar anu apa? Operasi antar daerah sama sering muter antar kota gitu. Nah, ya sekarang udah. Sudah tua. Ada kurang aktivitasnya udah kurang nggak seperti dulu. Iya sekarang sudah karena gulanya udah terlanjur sempat naik sekarang perawatan. Iya perawatan. Saya juga sekarang sudah nggak bisa ngegas. Nggak jadi gas. Iya. Nggak bisa hari ini kemana-mana ya. Sampai untuk sesuai kemampuan kita aktivitas kemana gitu. Jadi ini ya sekuatnya ya. Iya. Dipaksakan ya. Dulu mungkin kejar target. Iya. Selamat karena iya pekerjaan. Ya, terima kasih Pak nih sudah mau obrolan kita dokumentasi. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang mendengarkan doa ini beserta keluarganya masuk di antara hamba-hambamu yang kau ampuni semua dosanya. Engkau lepaskan dari semua kesulitannya.
Engkau jadikan mulia akhlaknya, Engkau berkahi semua hartanya, dan Engkau angkat derajatnya. Ya Allah, jadikanlah mereka semua sebaik-baik hamba yang mendapatkan surga-Mu. Amin.